بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين الحضرات عند رحماتي الله سبحانه وتعالى في برمجة الغلو إذا سداه أم باس tentang uh, akidah Asy'ariyah dan juga akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah dan Maturidiyah secara global dan sudah kita perinci sedikit tentang akidah uh, Asy'ariyah di mana mereka membagi sifat-sifat uh, menjadi sifat-sifat uh, nafsiyah, kemudian sifat uh, Salbiyah, kemudian sifat al-ma'ani dan sifat al-maknawiyah. Ya. Tolong di lihat kembali ya akidah Sitia di YouTube ya yang bagian ke-8 agar kita bisa paham lebih dalam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas lebih dalam uh, juga secara global ya tentang uh, akidah Asy'ariyah, perbedaan akidah Al-Asy'ariyah dengan uh, akidah Salaf. Maka uh, pengajian kali ini saya kasih judul dengan kenyataan pahit akidah asyairah ya. Uh, ada beberapa kenyataan pahit yang bisa dilihat dari ya akidah asy'ariyah yang pertama ya, bahwasanya Asyairah mengakui bahawa akidah mereka bukan akidah salaf. Bukan akidah salaf. Ya. Bukan akidah salaf. Bahkan mereka punya makulah perkataan yang masyur. Mereka mengatakan, ya, uh, al khalaf a'lam was salaf aslam bahwasanya khalaf yaitu yang belakangan orang-orang belakangan lebih ngerti meskipun salaf lebih selamat Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menyangka akidah salaf adalah akidah tafwid. Karena mereka menyangka ya akidah salaf ini adalah akidah apa? Tafwid. Sementara mereka kholaf apa mentakwil. Karena mereka bosnya para salaf dahulu sibuk dengan jihad dan yang lainnya, maka mereka tidak mendalam-dalam. Ya, kami para kholaf lebih mengerti tentang takwil apa ayat-ayat Uh, sifat. Adapun salaf dahulu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah sehingga mereka melakukan apa tafwid. Yang benar salaf tidak tafwid ya. Sebagaimana kita uh, jelaskan dan insya Allah akan ada pembahasan khusus suatu hari tentang silsilah akidah salaf. Ya saya kemarin baru dari Madinah saya beli buku tentang akidah salaf yang diriwayatkan dengan sanad ya agar kita semakin yakin bahwa akidah ini bukan akidah bawaan ibnu Taimiyah. Apalagi bawaan Muhammad bin Abdul Tetapi akidah yang kita perjuangkan ini adalah akidah yang berasal dari para salafus soleh. Ya. Sehingga mereka mengatakan akidah kita bukan akidah apa? Salaf. Oleh karenanya, oleh karenanya nisbah akidah salafi itu adalah nisbah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Mereka tidak mungkin mengatakan akidah-akidah salaf. Sampai sekarang mereka tidak berani mengatakan demikian. Karena kalau kita, mereka bilang, akidah kita, akidah salaf, kita bilang, mana salafnya, mana sahabat yang ngomong gitu, mana tabiin yang ngomong gitu, Nggak akan mereka dapatkan. Kalau kita, kita bisa bilang, akidah banyak, dalilnya banyak, hadisnya banyak, sahabat banyak, bahkan para ulama dahulu juga banyak, Imam Bukhari, di atasnya, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, semuanya, ada sanat-sanatnya, ya. Oleh karenanya, mereka, ini kenyataan pahit, bahwasanya akidah mereka menyelisih akidah apa, salaf, pahit atau tidak, pahit atau manis ya. <laughs> Tapi saya bacakan misalnya perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya uh, Al-Ibanah an ya. Buku ini adalah buku salah satu yang ditulis terakhir oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan ini buku ini nisbahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari benar karena dinukil oleh uh, Ibnu Asakir As dalam kitabnya Tabiun Tabyin Kadzibil Muftari ya. Tabyin uh, Muftari dia menukil dan saya ada juga bukunya dia menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan banyak dia nukil dari kitab Al-Ibanah. Sama seperti yang dicetak sekarang meskipun orang-orang asyairah mengingkari ini bukan kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari padahal dinukil oleh uh, Ibnu Asakir As yang wafat pada tahun 571 Hijriah. Ya. Dan banyak buku selain ibana juga banyak buku-buku yang lain yang menyelisih akidah asyairah sekarang. Taib, Abu Hasan Al-Asy'ari berkata, "Faslun fi Ibanati qawli Ahlil Haqq wa Sunnah." fasal tentang penjelasan tentang perkataan ahlul alul dan ahlu sunnah. Fa in qala lana qa'il, kalau ada yang bertanya kepada kami, qad angkartum qaulal mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidhah wal murji'ah, fa arifuna qaulakum alladhi bihi taqulun. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalian telah mengingkari Akidah Mu'tazilah, Akidah Qadariyah, Akidah Jahmiyah, Akidah Khawarij, Akidah Rafidah, Akidah Murjiah. Maka kenalkanlah kepada kami, apa pendapat kalian, apa akidah kalian? Wa diyana ta biha tadinuna. Maka sebut, sebutkanlah agama yang kalian yakini tersebut. Kilalahu, maka katakanlah, dikatakan kepadanya atau jawabannya. Ini perkataan belasan asyari. Qawluna alladhi naqulu bihi. Wa diyana tuna allati nadinu biha. Adapun perkataan kami dan keyakinan kami, agama kami. Atamassuku bi kitabi Allah bi kitabillahi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an kitab Rabb kita dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya anis sadati sahabah dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat secara umum para sahabat yang mulia wa tabiin dan para tabiin wa imatil hadis dan para ulama hadis para imam hadis wa nahnu bidzalika mu'tasimun dan kami berpegang teguh dengan akidah mereka Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad Ahmad bin Muhammad bin Hambal dan kami berakidah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal nadzarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu ajzala mathubatahu semoga Allah muliakan wajahnya Allah mengangkat derajatnya dan memperbesar pahalanya qailun kami berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal Taib ini uh perkataan Abu Hasan bahwasanya dalam kitab Al Ibanah beliau berusaha kembali kepada akidah apa? salaf dan beliau berusaha mengikuti pendapat Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikian juga misalnya Al Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah ya, ditanya bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang nuzul Allah, nuzul ilahi turunnya Allah. Maka beliau pun bantah Imam Syarik yang wafat pada tahun 177 Hijriah, beliau bantah Mu'tazilah, kemudian beliau bantah dengan membawakan hadis sekitar 10 hadis tentang sifat nuzul, bahwasanya Allah turun ke langit ke dunia. Setelah itu beliau berkata, "Amma nahnu faqad akhadna dinana hadza an tabi'in an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fahum aman akhadhu adapun kami kami telah mengambil agama kami ini dari tabiin dan dari tabiin mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun mereka yaitu Mu'tazilah dari mana mereka mengambil agama mereka? Siapa salaf mereka? Salaf mereka tidak ada ya. Salaf mereka tidak ada. Oleh karenanya kenyataan pahit yang bahwasanya orang asyairah, akidah mereka bukan akidah salaf tapi akidah khalaf. Akidah apa? Akidah khalaf ya. Semana sementara kita tahu bahwasanya umat terbaik yang paling paham agama salaf atau khalaf? Salaf yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Para para salaf terutama masalah Aqidah yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang ciri-ciri al-firqah an-najiyah. Kemudian e, kenyataan pahit yang kedua Aqidah Asy'ariyah murni dibangun di atas akal. Akal Adapun pendalilan, adapun pendalilan dengan dengan Al Quran dan as sunnah dan sunnah hanya sekedar penguat aja. Karenanya, ya, karenanya mereka punya kaedah, kaedah kaidah mereka ya yang disebut dengan al-qanunul kulli al-qanun al-kulli yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam beberapa bukunya seperti dalam kitabnya uh, Muhasal Afkar ya dan yang lainnya Al-Matalibul Aliyah ya undang-undang komprehensif undang-undang umum yaitu apa taqdimu al-aql ala naqal mendahulukan dahulukan akal daripada dalil. Adapun akidah salaf dibangun di atas apa? Dalil. Akal tunduk kepada apa? Dalil, bukan sebaliknya. Dan ini adalah warisan dari Mu'tazilah. Warisan dari Mu'tazilah oleh karenanya uh, Takdimul akal ala nakal dibahas secara detail juga oleh al-qadi Al Abdul Jabbar tokoh mu'tazilah dalam kitabnya Syarah al-Usul al-Khamsah bagaimana beliau mentakrir menjelaskan bahwasanya kalau akal bertentangan dengan dalil maka yang didahulukan adalah apa? akal ya saya bacakan eh, perkataan misalnya Ar-Razi ya dalam kitabnya Ma'alim Usuluddin beliau berkata Setelah beliau menyebutkan sepuluh perkara, yang beliau menjelaskan dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah, ya, gara-gara sepuluh -gara perkara tersebut, maka hanya memberikan faedah persangkaan zonni, bukan keyakinan. Beliau berkata, "Wah, idasa batahada kalau tetap perkara ini, bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, penunjukannya kepastiannya hanyalah persangkaan, tidak pasti." Zoharoh an adalah ilah nakliyah Maka nampak jelas bahwasanya dalil-dalil nakal yaitu Al Quran dan Sunnah hanyalah zoniyah. Zoniyah itu dugaan, tidak pasti. Ya. Wa al akliyah tak kot iya tun. Adapun dalil-dalil akal itu yang pasti. Itu yang apa? Pasti. Wa zonu la yu'aridul qata Maka yang zon tidak bisa melawan yang pasti. Aha. Jadi dalil Al Quran dan Sunnah tidak boleh dilawan dengan apa? Akal. Karena akal itu sesuatu yang pasti. Di sini dia mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian beliau berkata lagi ya, dalam kitabnya Nihatul Ukul beliau berkata, fakhoro jamim madzakarna maka kesimpulan dari apa yang telah kami sebutkan, anal adillah tan nakliyah laya juzu sukubiha fil masailil ilmiyah al maka dalil-dalil nakal Al Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Nanti kan? Dia bilang makanya dalil-dalil nakal yaitu Al Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan tamasuk biha tidak boleh dijadikan pegangan untuk masalah-masalah ilmiah maksudnya masalah-masalah apa? akidah. Bahkan Al-Amidi ya, dalam kitabnya Abkarul Afkar, beliau mengkritik orang yang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mengkritik orang berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat as-sama' wal basar. Apa kata beliau? Wa rubbama istarwaha ba'dhul ashabi fi ithbati sama' wal basar lillahi ta'ala ila dhawahiri ila dhawahira waridatin fil kitabi wa sunnah. Dan terkadang bisa jadi sebagian teman-teman kita yaitu para ulama asyairah mereka condong kepada menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah dengan zahir daripada dalil-dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian beliau katakan wa ghairu mufidatin lilyakin. padahal dalil tersebut tidak memberikan keyakinan. Dia dikritik ini. Kenapa ente berdalil dengan Al-Qur'an apa? Sunnah dalam masalah akidah. Padahal Al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan apa? keyakinan wala khuruja laha anidhon wa takhmin dan tidak bisa keluar Al-Qur'an dan Sunnah dari hanya persangkaan dan dugaan wa tamassuku bima sya'nuhu fi ithbati sifatin nafsiyah wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani berpegang teguh dengan dalil-dalil yang kondisinya seperti ini yang hanya sekedar memberikan persangkaan tidak yakin dalam menetapkan sifat-sifat nafsiyah sifat-sifat Allah wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani sementara harus di dijadikan dalam perkara yang yakin maka tidak boleh. Kata dia tidak boleh. Tidak boleh berdalil Al-Qur'an dan Sunnah untuk perkara yang apa? Yang yakin. Faham? Itu bayangkan, <tuk> bayangkan orang berdalil Al-Qur'an dan Sunnah diprotes. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan Sunnah hanya zon Ya, hanya zon persangkaan. Adapun akal apa? Pasti akalnya akale akale sopo. <tuk> Taib. Kesalahan mereka kita bantah secara singkat, bantahan. Pertama, mereka salah salah dalam dua hal. Pertama, menjadikan akal sebagai apa? Sebagai dalil. Padahal akal bermacam-macam, akal bertingkat-tingkat. Ya, akal bertingkat-tingkat. Kalau kita menjadikan akal sebagai dalil, akal siapa yang menjadi apa? Dalil. Taib, akalnya Asy'ariyah kah? Akalnya Jahmiyah kah? Akalnya Mu'tazilah kah? Akalnya Maturidiyah kah? Akalnya Kulabiyah, mereka saja semua pakai akal, mereka berselisih ya atau tidak? Asyairah juga mana? Asyairah akalnya Asyairah mutaqaddimin kah? Asyairah mutaakhirin. Asyairah mutaakhirin juga berselisih. Akalnya siapa yang mau dipakai? Seandainya akal cuma satu model, silakan berdalil dengan akal. Tapi akal ternyata ukul mutafawita kata Syekh Islam Ibnu Akal bertingkat-tingkat. Gimana Anda menjadikan akidah Anda dibangun di atas apa? Akal. akal yang penuh dengan kekurangan yang bertingkat-tingkat. Menurut anda tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Contoh anda mengatakan Allah di atas arsy tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Apa susahnya? Yang jadi patokan akal apa? Akal ente. Paham? Siapa bilang akal ente lebih pandai daripada saya? Kita pernah coba IQ kita. Akal siapa? Kemudian makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, ya laita syi'ri bi ayyi az bi bi ayi waznin yu bi ayi aqlin yu yuzanul kitab wa Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an apa? Dan sunnah. Ya, sehingga Jahmiyah apa lagi? Mu'tazilah Kenapa? Asyairah Maturidiyah Semua Berdalil dengan akal, tapi mereka berselisih. Yang kedua, mereka salah dalam menjadikan akal falasifah sebagai patokan. Jadi kalau seandainya pun kita setuju dengan antum pakai akal ya sudah saya nggak mau pakai akal falsifa saya mau pakai akal sahabat kenapa harus pakai akal apa falsifa paham sementara kalian menjadikan akalnya falsifa sebagai apa patokan paham jadi mereka salah dalam uh, dua hal ya dan ini hanyalah warisan dari Mu'tazilah. Ini kenyataan pahit bahwasanya ternyata agama mereka dibangun di atas apa? Akal. Bagaimana kita beragama dibangun di atas akal? Tapi saya akan sebutkan contoh praktek mereka dalam menetapkan sifat murni pakai akal tidak pakai dalil. Sudah saya singgung pada pertemuan lalu. Ya. Ya, contoh Sudah kita singgung pada pertemuan lalu bahwasanya Asy'ariyah pada hakikatnya cuma menetapkan berapa sifat? Tujuh. Hanya tujuh saja, enggak ada yang lain. Yang sisanya uh, hanya sekedar penerak penjelasan hanya sekedar apa penjelasan yang dia tetapkan hanya tujuh ditambah satu sifat nafsiyah zat jadi delapan tapi intinya sifat selain zat cuma apa tujuh yang disebut dengan sifatul maani sifat-sifat maani uh, <tuh> Mereka tidak usah pakai dalil, mereka tidak perlu pakai dalil, hanya pakai akal. Taib. Mereka mengatakan sebagaimana kita jelas kemarin bahwasanya lihat alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu indah, maka menunjukkan ada pencipta yang sifatnya adalah apa? Memiliki kudrah terus apa? Al-irada terus apa? Al-ilm, ya kan? al ilm dengan alam semesta maka menunjukkan pencipta ini punya apa kemampuan menciptakan. Kemudian ternyata alam tersebut luar biasa indahnya rapi maka itu menunjukkan penciptanya punya il ilmu. Kalau enggak punya ilmu pasti ngawur ya. Pasti ngawur ciptaannya ya. Kemudian tatkala masing-masing manusia beda, hewan beda, gunung beda, berarti dia punya kehendak. Berarti pencipta tersebut punya kudrah, punya iradah, punya apa? Ilmu. Tidak mungkin tiga perkara ini ada kecuali pada suatu yang memiliki sifat hayat. Suatu yang hidup. Tidak ya. mungkin tiga ini berdiri sendiri. Dia pasti pada suatu yang bersifat apa? Hidup. Berarti adanya tiga sifat ini secara logika menunjukkan ada sifat apa? Hayat. Kemudian sifat hidup tidak mungkin ya sempurna kecuali ada sama Kemudian apa? Al-basar Dan apa? Al-kalaham. Al Semuanya hanya sekedar pakai apa? logika. Taib. Ternyata, ternyata ya uh, sifat sama dan basar dan kalam yang mereka tetapkan tidak sama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelihatannya mereka menetapkan sama wal basar wal kalam sama seperti kita, namun pada hakikatnya ternyata tidak, tidak sama. mau kita jelaskan nggak? Huh? Kita menetapkan sifat sama atau tidak? Basar lihat ya, ya, berbicara ya, tapi ternyata mereka menetapkan tapi tidak sama. Yang pertama, kita tanya dulu, apa dalil anda menetapkan asma wal basar wal kalam? Kalau kudroh irodah, ilm jelas dengan melihat alam semesta. Tetapi kenapa yang hayat harus lazim mendengar, berbicara dan melihat? Kenapa? Apa akal anda yang membuat bahwasanya sifat tersebut harus ada sama basar dan kalam? Kata mereka untuk menetapkan sifat ini cuma dua metode. Dua metode dalam menetapkan tiga sifat. Metode pertama namanya dalil al-diddiyah au at-taqabul. Yang kedua namanya dalil kamal. Al-kamal Maksudnya ini dalil apa? Perlawanan. Dalil kesempurnaan. Bagaimana dalil mereka? Kata mereka, namanya Tuhan setelah memiliki kudrah, irodah, dan ilm dan hayat, maka Tuhan tersebut, ya, ya kalau tidak kita sifati dengan mendengar, berarti lawannya apa? Dia tuli dong. Ah, enggak cocok. Berarti dia harus mendengar. Kalau kita tidak sifati dengan dia melihat, maka dia apa? Buta, lawannya buta. Kalau kita tidak sifat tidak berbicara, berarti dia bi bisu. Ini namanya dalil dzidiyah. Kalau tidak begini maka begini, kalau tidak begini maka begini. Ini dalil disebutkan oleh misalnya Syekh dan yang lainnya, tapi dikritiki oleh Ar-Razi Al dan Al-Amidi. Ini dalil enggak benar katanya. Dalil enggak? Enggak benar. Ar-Razi lebih cocok dengan dalil Kamal. Ar-Razi Al Al-Amidi mereka lebih cocok dengan dalil Kamal. Kata mereka, Tuhan ya, Dibandingkan mendengar tidak mendengar tentu lebih sempurna yang apa? Yang mendengar. Berarti Tuhan hendaknya apa? Mendengar. Paham? Paham tidak? Kalau ada Tuhan melihat tidak melihat lebih sempurna yang apa? Melihat. Ini dalilnya Razi dan amiri Al-Razi sendiri dia mengkritik ini dalil juga kurang pas. Kalau gitu kita orang bisa bantah kita. Nanti ada yang mengatakan bukankah yang berjalan lebih sempurna daripada tidak berjalan? Berarti Tuhan berjalan dong. Bukankah yang mencintai lebih sempurna daripada tidak mencintai? Berarti Tuhan apa? Mencintai. Padahal mereka, kita pakai dalil gini untuk menetapkan seluruh sifat. Mereka bingung ya. Mereka hanya batasi dalil kamal untuk tiga ini. Padahal kalau kita mengikuti dalil ini, kita bisa tetapkan banyak sifat. Tuh, Pak, coba saya tanya Tuhan yang bisa mencintai lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa mencintai? Mencintai. Ya, banyak. Tuhan yang bisa murka lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa murka? Dia bisa murka, marah kepada orang yang salah. Dan banyak semua dalil kita bisa menggunakan dalil apa? Dalil kamal. Ini contoh. Intinya mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. Tujuh sifat ini. Semuanya hanya pakai apa? Akal. Semuanya hanya pakai akal. Paham? Sehingga tadi saya sebutkan bagaimana Al-Amidi mengkritik orang yang menetapkan sama dan basar dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini masih paham? Masih. <laughs> Alhamdulillah. Sekarang sama dan basar dan kalam menurut ahlu sunnah sama dan basar al kalam menurut ahlu sunnah terdiri atas dua sisi ya sama wal basar wal kalam ditinjau dari dua sisi yaitu kodi munau dan hadisul ahad ini sering saya sampaikan yaitu secara Uh, jenis sifatnya kodim. Tapi kapan kapannya persatuannya kapannya ya suatu yang baru. Contoh berbicara. Allah sejak azali sudah memiliki sifat berbicara. Tapi kapan Allah berbicara? Ya kalau ada objek Allah berbicara, Allah berbicara. Allah berbicara Nabi Musa. Kapan? Di zaman Nabi Musa baru Allah ber berbicara. Allah berbicara dengan Al-Quran. Kapan? Di zaman Nabi Muhammad. Baru Allah berbicara. Allah panggil di Isra Mi'raj. Kemudian Allah menyuruh dia Rasulullah SAW untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian berkurang-berkurang sampai 5 waktu. Itu bicaranya kapan terjadi? Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj atau sejak azali? Sejak Isra Mi'raj. Sejak azali belum ada. Tapi Allah sudah bisa berbicara sejak zaman apa? Azali. Dan itulah akidah sederhana Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam yang sempurna. Sempurna itu apa? Allah mampu berbicara kapan saja, kemudian dengan topik apa saja, kepada siapa saja Allah berbicara terserah Allah. Itu namanya orang ahli berbicara. Sementara Asy'ariyah mereka punya kaedah dalil a'rad. Masih ingat dalil a'rad? Tidak boleh ada sesuatu yang yang baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru-baru enggak boleh. Kalau gitu apa? Firman Allah qadim, Bicaranya Allah adalah kalamun nafsi, tidak pernah berubah, jamid statis tidak pernah berubah begitu-begitu saja. Tidak pernah berubah. Terus Al-Qur'an, Taurat, Injil itu apa itu terjemahan doang. Terjemahan. Kalau diterjemahkan ini kalamun nafsi dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi apa? Taurat. Diterjemahkan dalam bahasa Sirian, Sirianiah jadi apa? Injil. Jadi Terus terjemahan ini bahasa apa? Al-Quran mungkin bahasa Jibril, mungkin bahasa Muhammad. Mereka khilaf. Al-Quran ini bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tidak ada hurufnya, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, tidak alif lamim, tidak ada. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Hanya sekedar kalamu nafsi, sesuatu yang terpendam di jiwa. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus. <laughs> Ruwet ya. Mumet dan apa? Ruwet. Karena kalau mereka bilang Allah bilang Alif Lam Mim itu syirik. Berarti Allah ada Alif Lam Mim, ada kasrah, ada banyak, ada yang baru. Ya ini Allah tidak boleh. Semua yang ada yang baru dalam Allah menunjukkan Allah makhluk. Berarti enggak boleh. Sehingga mereka bikin aturan Tuhan tidak boleh ada sesuatu yang baru-baru dalam Tuhan. Sehingga semua sifat kalam diartikan kepada apa? Azali. Sehingga mereka menafsirkan dengan kalamu nafsi. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya ingin hanya menjelaskan secara global. Paham sampai di sini? Alusunah sunnah gampang. Ya Allah bicara tinggal bicara saja. Apa susahnya? Tetapi sifat pembicaraan Allah bukan suatu yang baru. Allah sejak azali sudah bisa bicara. Kita katakan Allah itu kurang kalau Allah dahulunya tidak bisa bicara terus bisa bicara. Itu baru enggak benar. Kita bilang Allah sejak azali bisa apa? Berbicara. Adapun kapan berbicara, terserah Allah. Faham? Taib. Sama. As sama wal basar demikian juga. Mereka sekarang bahas sama wal basar. Mendengar dan melihat. Kita alusun sunnah wal jamaah sama. Sama wal basar arah sejak awal azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa apa? Mendengar. Tetapi Allah melihat, Allah mendengar berdasarkan kejadian. Ada yang dilihat, Allah lihat. Ada yang suara, Allah dengar. Paham? Kapan ada suara, Allah dengar suara sebelumnya, Allah dengar suara setelahnya, Allah melihat kejadian sekarang, Allah melihat kejadian yang telah terjadi. Jadi Penglihatan Allah dan pendengaran Allah berkaitan dengan makhluk yang sedang berjalan di alam semesta. Apa yang terjadi Allah lihat dan apa yang terdengar Allah apa? Dengar. Sekarang saya ngomongin ini Allah sedang mendengar atau tidak? Selesai. Kalau saya iru enggak bisa. Kalau Allah sedang mendengar sekarang berarti suatu yang baru. Dulu Allah belum dengar perkataan saya. Berarti kalau Allah dengar sekarang syirik. Paham? Ruwet atau tidak? Tayyib. <tuh> 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 Hapus dulu, saya mau jelaskan sebelah sini. Tolong dihapus, yang sebelah situ aja. Tunggu, tunggu sebentar, sebentar, sebentar dia mau pada ini. Para penutut ilmu yang rajin-rajin ya, nyatatnya pakai HP. Oke, okay, sudah. Tolong dihapus. yang sini nggak usah, yang sini Oke, okay, sudah cukup, cukup. Tapi kita lanjutkan ya. Sekarang asma wal basar. Terus makna sama wal basar apa kalau tidak berkaitan dengan yang terjadi sekarang? Kalau kita ahlu sunnah gampang Allah lihat sekarang Allah mendengar sekarang saya sedang ngomong, Allah sedang apa? Mendengar. Kita di masjid, Allah lihat atau tidak? Kalau mereka tidak bisa begitu. Karena kalau tadi kan 5 menit, 10, 1 jam yang lalu kita di sini enggak? Enggak kan, satu jam yang lalu kita enggak di sini kan? Sekarang kita di sini, Allah baru lihat, berarti ada sesuatu yang baru pada Allah. Satu jam yang lalu, Allah tidak melihat ini. Sekarang Allah sedang melihat apa? Kita. Menurut Asyari itu masalah. Aduh, antum paham tidak ini? Saya takut antum enggak paham. <laughs> paham ya? Intinya tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Allah. paham? Satu jam yang lalu kita tidak di masjid as sunnah. Berarti tidak ada dalam penglihatan Allah. Ya atau tidak? Allah lihat yang lain semua terjadi. Satu jam kemudian kita sekarang sedang pengajian. Allah sedang lihat atau tidak? Ya kalau kita ya begitu gampang. Ya begitu Allah lihat satu jam kita belum ada. Sekarang satu jam berikutnya Allah sedang lihat kita. Dan Allah senantiasa maha melihat. Bagi mereka ada perubahan ini enggak bisa dalam dalam zat Allah enggak boleh ada perubahan dulu masjidnya kosong satu jam kemudian Allah lihat ini enggak bisa sehingga mereka tidak <laughs> ada banyak yang bengong <laughs> nanti yang paham jelaskan kepada yang tidak paham <laughs> sehingga mereka khilaf apa maknanya asama wal basar mendengar dan melihat ya sehingga ada dua pendapat ada yang mengatakan mendengar dan melihat dan melihat Sama dengan ilmu. Melihat artinya, Al-ilm bil-masmu'at, Itu mengetahui, Perkara-perkara yang didengar, Kemudian ada pun, Perkara-perkara eh, yang dilihat, Ini salah ya. Adapun melihat adalah al-ilm bil Mengetahui perkara-perkara yang dilihat. Khilaf di antara mereka. Sebenarnya mereka mengatakan tidak bisa. Masa kita bilang sama wal-basar sama dengan ilmu? Ilmu yang lebih khusus. Kalau ilmu umum, ilmu tentang yang terdengar namanya sama mendengar. Ilmu tentang yang dilihat namanya apa? melihat ya, basar. Ah, sebagian mereka enggak setuju. Masa sama wal basar sama dengan ilmu? Enggak, sama dan basar bukan ilmu. Sama wal basar artinya uh, ziyadah al-inkishaf. Inkishaf In fil ilm. Yaitu tambahan tambahan kejelasan. Dalam ya uh, mengetahui perkara yang didengar didengar dan perkara yang dilihat Baik intinya pendapat yang kedua ini juga tidak ada bedanya yang pertama karena ini juga ziyadatul inkishaf dia ingin membedakan ilmu dengan sama dan basar karena dalil membedakan antara sama dan melihat dengan ilmu. Ilmu sifat tersendiri sama dan basar sifat tersendiri. Nah, kalau ternyata sama dan basar disifatkan dengan ilmu, ngapain kita tambah ini? Paham? Ini dicoret aja kalau begitu. Enggak ada faedahnya karena kembali kepada apa? Ilmu. Paham? Seakan-akan sama dan basar ilmu khusus. Kalau ilmu umum mencakup segalanya, sama ilmu tentang pendengaran, basar ilmu tentang yang dilihat. Sehingga sebagian mereka kalau gitu jangan kita bikin tak definisi sendiri yaitu tambahan ilmu. Apa bedanya juga? Tidak <laughs> ada bedanya, paham? Baik, bagaimana bantannya? Bantannya banyak. Semua ini kenapa? Semua ini supaya jangan kita bilang jangan sampai penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Kan pemandangan ini berubah-ubah kan? Satu jam lalu kita enggak sini, sekarang sini sebentar lagi kita buyar. Kalau berbuyar Allah bersifat Allah berkaitan itu berarti ini Allah makhluk karena semua yang baru ditempati oleh sesuatu yang baru berarti dia sesuatu yang baru juga. Kaidah mereka dalil a'rad. Semua yang ditempati oleh sesuatu yang baru maka dia baru juga. Berarti Allah apa? makhluk. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan sok paham ya. Baik. Mereka ingin lari dari situ maka mereka terpaksa menafsirkan dengan ilmu. Bantahannya mudah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa huwa samiul alim. Bantahan Kata Allah dalam Al-Quran, Wahuwa Sami'ul Alim. Beda Sami' dengan Alim, beda atau tidak? Beda. Mendengar, beda dengan apa? Mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, hadis ini di sanatnya disohikan di, disah, oleh Ibnu Hajar dalam Fatul Bari dan dia mengatakan sanaduhu qawi ala syarti muslim. Syaratnya kuat berdasarkan kriteria sahih Muslim. Hadisnya bagaimana? Hadisnya begini. Abu Hurairah Nabi baca firman Allah, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih, inna Allah kana samian basira." Kata Allah, kata Nabi baca firman Allah surat An-Nisa, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya ini sebaik-baik peringatan nasihat kepada kalian Inna Allah kana samian basirah di akhirat kata Allah sungguhnya kata Nabi kata Allah dalam Al-Qur'an sungguhnya Allah samian basirah maha mendengar lagi lagi maha melihat kata Abu Hurairah fa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadau ibhamahu ila dhunu udhunihi wallati taliha ila ainihi aku mendengar Nabi waktu baca ayat itu aku melihat Nabi meletakkan jempolnya di telinganya dan jadi telunjuknya di matanya Waktu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Nabi mengisyaratkan kepada telinga dan apa? Mata. Itu yang Nabi lakukan. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi tunjukkan telinga dan apa? Mata. Hadis ini sahih. Seandainya mendengar dan melihat maknanya ilmu, tentu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Faham? Karena ilmu tempatnya di mana? Di hati. Faham? Tapi Nabi mengatakan mendengar dan melihat berarti memang Allah melihat dan mendengar dan bukan sifat ilmu, beda. Bantahan ketiga. Semua orang bisa semua orang bisa membedakan membedakan antara mendengar dan mengetahui. Demikian juga melihat dan mengetahui. Contoh Contoh. Ada orang orang tuli, orang tuli. Dia melihat seseorang sedang berbicara. Berarti waktu dia tuli, dia sedang melihat orang berbicara, dia tahu orang itu sedang mengeluarkan suara atau tidak? Dia tahu, tapi dia dengar? Dia enggak dengar. Paham? Tapi dia tahu orang itu sedang apa? Berbicara ada suaranya dia tahu. Berarti dia mengetahui ada suara tapi dia tidak mendengar apa? Suara. Jadi beda antara mendengar dan mengetahui. Contoh berikutnya orang buta. Orang buta dia tahu ada kamu depan dia, dia pegang oh, Firanda ya. Oh iya, dia tahu. Dia tahu enggak ada sesuatu yang terlihat di depan dia? Ada. Ada dia tahu, tapi dia tidak me melihat. Berarti mendengar dengan mengetahui berbeda. Jangan disamakan. Paham? Antum enggak paham. Saya ulangi. Ya. <laughs> Jadi secara logika orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Mengetahui tidak melazimkan mendengar. Paham? Orang tuli dia lihat orang sedang ngomong, dia lihat orang trompet-trompet, itu lagi ada suara trompet itu buku tapi bel-bel dia tahu ada suara di situ tapi dia tidak bisa men mendengar. Sementara orang buta dia bisa pegang oh ini mobil oh ini kucing dia tahu ini perkara-perkara semua bisa dilihat dan dia tahu perkara-perkara tersebut tapi dia tidak bisa me melihat. Sementara mereka mengatakan Allah tidak boleh melihat karena kalau Allah melihat kucing loncat semua ini perubahan-perubahan ini tidak boleh dalam Allah ada perubahan Allah harus statis tidak boleh dinamis. Ini syubhat mereka syubhat yang ngaco yang sudah saya bahas pada pertemuan akidah wasiti yang ketujuh tolong dilihat lagi ya. Tolong nonton lagi ya. Bahawa dalam diri Allah tidak ada boleh yang berubah-ubah. Kalau penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah, berarti Allah itu makhluk. Maka mereka terpaksa menafsirkan, melihat dan mendengar dengan apa? Ilmu. Paham atau tidak? Paham ya? Kemudian bantahan keempat kita mengatakan mereka takut mentasbih Allah Dengan manusia yang melihat dan mendengar, tapi mereka terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan si tuli dan si buta. yang hanya bisa mengetahui tapi tidak melihat dan hanya mengetahui tapi tidak mendengar. Paham sampai sini? Paham ya? Akhirnya mereka punya ungkapan yang lucu. Akhirnya ada ungkapan lucu, ya. Ada ungkapan lucu. Kata mereka, "Innallaha yasma'ul mubshirat." wa yubsir al masmuat Allah mendengar yang terlihat dan melihat yang terdengar Ya, mereka punya demikian. Allah melihat yang terdengar dan Allah mendengar yang terlihat. Kenapa mereka bisa ungkapkan demikian? Karena menurut mereka mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Faham? Aneh atau tidak masuk akal ya rumah. Sungguhnya Allah maha mendengar apa yang terlihat. <laughs> Ustadz, sebentar Ustaz. <laughs> Kalau orang awam mendengar sebenarnya, misalnya saya ceramah. Sungguhnya Allah maha melihat suara-suara. Kira-kira gimana? Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Coba bahasnya diperbaiki. Sungguhnya Allah maha mendengar pemandangan yang indah. Kira-kira gimana? <laughs> Tapi begitulah. Itulah akidah mereka. Karena mendengar dan melihat diartikan sama dengan apa? Mengetahui. Paham? Taib. Bantahan berikutnya. Intinya mereka tetap mengkaitkan mendengar al-masmuat ini makhluk atau bukan? Yang terdengar itu makhluk atau bukan? Makhluk. Yang terlihat makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti sifat mendengar dan melihatnya Allah mereka tarik kepada sifat zatiyah, yaitu sifat azali. Mendengar mendengar dan melihatnya Allah itu apa? Azali. Karena tidak boleh ada perubahan-perubahan mendengar suara baru enggak boleh. Kemudian melihat yang baru-baru enggak boleh. Jadi mendengar dan melihatnya Allah itu sifat apa? Statis azali. Tidak ada dinamis, paham? Sama seperti sifat kalam, statis selalu. Baik, kita bantah gimana? Kita bilang, bukankah mendengar Allah berkaitan dengan makhluk yang terdengar, suara dan semisalnya? Iya. Bukankah melihatnya Allah berkaitan dengan perkara-perkara yang terlihat dan itu juga makhluk? Taib, kalau mendengarnya Allah dan mendengarnya melihatnya Allah sejak azali, makhluk-makhluk itu dulu sudah ada sejak azali atau tidak? Loh terus kenapa dibilang sedang mendengar dan melihat sementara yang dilihat dan didengar belum ada? Antum paham enggak bantahannya? <laughs> kan kata mereka Bahwasanya, mendengar maksudnya mengetahui tentang hal-hal yang didengar. Melihat maksudnya mengetahui suatu yang di, dilihat. Dan dua sifat ini mendengar dan melihat azali, sejak dulu nanti pernah berubah. Tapi waktu sifat itu di zaman azali, yang didengar atau dilihat sudah ada atau belum? Nah terus ini gimana? Akhirnya, Ar-Razi berusaha mentakwil. Dia bilang, enggak. Maksudnya waktu itu Allah siap untuk mendengar dan siap untuk apa? Melihat di zaman azali. Nanti ada yang didengar dan dilihat baru Allah melihat dan mendengar. Taib ini solusi dari Ar-Razi. Dibantah oleh Ibn Taimiyah. Taib. Bukankah waktu Allah siap melihat berbeda dengan Allah sudah melihat? Berarti ada perubahan enggak? Sama aja enggak boleh. Ruwet atau tidak? Ruwet. Begitulah akidah mereka rumit. Saya makanya saya ragu orang Asia Eropa paham tentang akidah mereka atau tidak saya ragu. Saya pernah nonton di YouTube dia berusaha jelaskan tapi dengan cepat. Sehingga tidak beri kesempatan untuk bertanya. Entah dia paham atau tidak, apalagi murid-muridnya. Paham? Antum aja ya, paham nggak? Saya nggak tahu juga. <laughs> Antum tahu bantahannya tadi ya? Ke bantahan kelima, bantahan kelima tadi, ya. Sifat Mendengar dan melihat azali menurut Asyairah, padahal kedua sifat tersebut berkaitan dengan makhluk yang terdengar, makhluk yang terdengar seperti suara suara-suara dan atau makhluk yang terlihat maka melazimkan pertama ada dua kemungkinan dua kemungkinan Pertama, kedua sifat azali tersebut berkaitan dengan masmuat wal mubsarat al-qadimatani. al al-qadimatani. Yaitu yang terdengar dan terlihat yang azali juga, yang kedua, kedua sifat yang azali tersebut berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada, karena makhluk di zaman azali tidak ada karena makhluk makhluk di zaman azali tidak ada paham saya ulangi mereka menafsirkan bahwasanya mendengar dan melihat itu hanya sifat apa ilmu dan ilmu tersebut apa azali paham dan namanya mendengar yaitu ilmu tentang yang terdengar dan melihat ilmu tentang yang terlihat. Kita bilang di zaman azali, sifat mendengar dan melihat itu ada enggak? Oh ada sejak zaman azali, statis tidak pernah berubah. Loh, padahal yang terdengar dan terlihat belum ada waktu itu. Faham? Terus gimana? Apakah yang terdengar yang terdengar dan terlihat juga azali bersama dua sifat tersebut? Atau yang terdengar dan terlihat tidak ada? Kalau ini berarti tidak masuk akal. Mereka akan lari ke sini dan ini juga tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Maka Rozi punya Jalan keluar tadi apa? Maksudnya di zaman azali, dua sifat itu siap untuk mendengar, siap untuk mengetahui yang terdengar, dan siap untuk mengetahui yang ter terlihat. Kita bilang toyib. Ini dua bahaya. Berarti pertama Allah belum bisa melihat baru bersiap. Ya. Kemudian baru sekarang memiliki sifat mengetahui yang terlihat dan terdengar. Ini berarti Allah dulunya kurang menjadi sempurna. Bantahan kedua, taruhlah dua-duanya sempurna, Allah bersiap, dan Allah sudah melihat, berarti ada perubahan atau tidak? Padahal kalian tidak mau ada perubahan dalam zat al Allah. Faham bantahannya? Faham tidak? Saya mau tulis, nggak cukup. Allahu Akbar. Antum ulang-ulang di rumah ya. diulang lagi, diulang lagi. Insya Allah kalau nonton dua kali insya Allah paham. Saya harus menyampaikan ini karena sekarang syubhat tersebar. Ya, Antum harus tahu bahwasanya akidah salaf, akidah yang apa? Yang benar. Jangan terpedaya dengan perkara yang mereka mengatakan masuk akal. Kita akan bantah justru akidah mereka tidak masuk akal. Paham? Mereka berdalil dengan akal justru akidah mereka tidak masuk tidak masuk akal. Baik, ada pun ahlu sunnah wal jamaah Maka Allah maha mendengar kapan saja Allah maha melihat kapan saja Seperti Allah berfirman Wa kuli amalu fasayarallahu amalakum Beramalah kalian, Allah akan melihat amal kalian Berarti Allah belum lihat kan? Kata Allah beramalah, Allah akan melihat amal kalian Berarti ini kalau kalian beramal, Allah lihat Berarti pelihat tadi itu baru muncul yang sebelumnya Belum Allah lihat solat kalian Kita sejam yang lalu Allah belum lihat kita Allah sudah lihat kita pengajian atau belum? Sejam yang lalu sebelum kita pengajian, Allah sudah lihat kita belum? Antum <laughs> Belumlah. Sejam yang dua jam yang lalu sebelum kita kumpul di masjid, Allah sudah lihat kita lagi duduk begini atau belum? Belum. Dalam ilmu Allah ada akan terjadi demikian demikian akan terjadi. Tapi Allah belum lihat. Tatkala kita kumpul sekarang, Allah sedang melihat kita sedang apa? Ngumpul. Paham? Contohnya lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tentang mendengar kata Allah dalam surat Al-Mujadalah qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum kata Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah telah mendengar ya perkataan sang wanita yang mengeluhkan kepada engkau tentang suaminya kapan Allah mendengar waktu wanita itu ngomong sama nabi bukan Allah dengar tatkala apa tatkala azali Allah turunkan ayat itu setelah itu wanita mengadu kepada Nabi, baru Allah mengatakan Allah telah mendengar. Faham? Hmm. Sebelumnya zaman Azali belum ada yang didengar wanita ini belum diciptakan waktu itu. Kemudian kata Allah, Wallahu yasmau tahawurakum. Allah sedang mendengar pembicaraan kalian. Yasmau itu fiil mudarek sedang, bukan Azali. Ya kia akidah gampang. Sekarang Allah sedang dengar kita ngomong tidak? Kalau acairoh enggak bisa. Paham <laughs> selesai. Yang masuk akal yang mana? Yang ini apa? Asyairah. Allah sedang lihat kita tuh. Sekarang seorang sedang lihat kita tuh, tidak? Nah, asyairah nggak bisa. Kalau Allah lihat kita sekarang, berarti ada sesuatu yang baru dalam zat Allah, berarti syirik. Aduh, repot. Berarti menganggap Allah sebagai seperti makhluk. Sudahlah, saya khawatir antum heng sampai di sini aja. <laughs> kita masih pada poin keberapa? Kedua ya. Kenyataan pahit, akidah apa? Asyairah. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah Jumat depan. uh, di waktu yang sama insyaallah taala karena waktu sudah masuk azan. Silakan azan. Sebelum kita menjawab pertanyaan, saya ingatkan di antara dalil mereka kenapa kita harus menggunakan akal didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Kata mereka, karena akal adalah asal, adapun Al-Qur'an dan Sunnah adalah cabang. Jika bertentangan antara asal pokok dan cabang, maka didahulukan pokok dan cabang dikalahkan. Dan ini disampaikan oleh uh, al qaldi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazil dalam kitabnya Sharh Usul Khomsah. Jadi kata mereka, kenapa kita bisa beriman adanya Tuhan? Kita bisa meyakini adanya Tuhan karena akal kita yang menuntun kita, sehingga kita tahu adanya apa? Tuhan. Paham? Kenapa kita percaya sama Tuhan? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, kecuali karena akal yang menunjukkan kita akan adanya Tuhan. Berarti, akal merupakan landasan, adanya Tuhan merupakan apa? Ca? Cabang. Sehingga, kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Tuhan, maupun dari hadis, bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan yang landasan daripada cabang. Karena, kalau kita mendahulukan cabang daripada akal daripada landasan berarti sejak awal pendalilan kita tidak sah. Muhammad ya. <laughs> Saya ulangi ya. Ini kata Abdul Qadir Abdul Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dalam Kitab Al-Usul khamsah Kenapa kita mendahulukan akal daripada dalil? Razi punya cara tadi lain. Kalau Razi dia mengatakan karena dalil uh, dalil uh, Al-Qur'an dan Sunnah itu dhon, hanya persangkaan. Karena kita nggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian bahasa itu masih banyak kemungkinan dan berbagai macam dia sebutkan sepuluh dalil. Berarti Al Quran dan Sunnah hanyalah persangkaan. Adapun akal ada suatu kepas kepastian. Jika persangkaan berlawanan dengan kepastian, maka didahulukan yang apa? Yang pasti. Itu tadi dalilnya Rozi. Adapun Mu'tazila dia punya cara penilaian yang lain. Dan ini juga diikuti oleh sebagian asyairah. Bahwasanya kita mengetahui Tuhan karena akal kita. Paham? Maka akal kita yang merupakan asal. Adapun adanya Tuhan merupakan apa? Cabang, sehingga kalau berhentangan antara cabang dan asal, maka didahulukan yang apa? Yang asal, karena kalau kita mendahulukan cabang daripada asal, berarti kita telah mencela asal, mencela akal. Kalau kita sudah mencela akal, berarti penunjukan akal terhadap Tuhan bermasalah. Bantannya gimana? Bantannya banyak, di antaranya bantani, sampaikan oleh Ibn Taymiyyah dalam Darut, Darul, wa dan juga Ibn Al qayyim dalam soal ekor mursalah. Beliau berkata, "Kita menganalogikan seperti antara..." Gampangannya tukang becak sama dokter. Misalnya saya sakit. Kemudian saya dengar ada dokter yang bagus ya atau saya sedang mencari dokter. Kemudian saya pergi saya ketemu dengan tukang becak, saya bilang, "Mas, bisa tahu dokter yang bagus?" "Oh, ada dokter yang bagus, terkenal itu banyak orang-orang sembuh gara-gara dengan sebab obatnya." "Bisa anterin saya enggak?" "Ah, mari saya anterin." Tukang becak itu antar saya ke dokter tadi. Setelah itu saya bilang, makasih mas tunggu ya mas ya, nanti saya pulang lagi sama mas ya. Saya masuk ke dokter, saya ketemu dokter, saya sampaikan penyakit saya, kemudian dokter kasih resep. Resepnya beli obat gini-gini, makannya segini-segini, minumnya dua kali sehari setelah makan atau sebelum makan. Kemudian setelah saya dari dokter, saya bawa resep. Tukang becak tanya, Firanda, apa resepnya? Ini resepnya. Enggak benar ini resepnya. Ke tukang becak. Loh, kok enggak benar? Iya, enggak benar. Kamu jangan percaya. Saat itu, Firanda percaya sama tukang becak sama dokter? Kalau saya percaya sama dokter, tukang becak protes loh. Yang tunjukkan kamu sama dokter, saya dong. Kamu kan percaya sama dokter gara-gara siapa? Gara-gara saya. Kalau tidak ada saya, kamu tidak percaya sama dokter tersebut. Paham? <laughs> itu kira-kira pendalilannya orang asyairah. Kira-kira seperti itu. Kita bilang benar, ente tukang becak yang nunjukkan itu dokter. Tapi kalau saya tahu itu dokter, berarti resep dia pasti apa? Benar. Sama, akal kita menunjukkan adanya Tuhan. Kalau kita sedar tuh Tuhan, Tuhan gak mungkin apa? Salah. Justru kalau kita, justru kita bantah. Kalau saya percaya sama kamu, wahai tukang becak, bosnya dokter itu salah, berarti kamu sejak awal sudah salah nunjuk, paham? <guruh> paham lagi ya? Sudahlah, kira-kira begitu ya. Oleh karenanya, Ibn Taimiyah rahimahullah menulis buku untuk membantah al qanunul Kuli, kaedahnya Rozi ini, dalam sebelas jilid judulnya Dar Utaarudil Akal Wanakal, ya, menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil. Bosnya akal dan dalil tidak ada pertentangan selama syaratnya akal yang sehat dan dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Ada pun hadis-hadis palsu banyak yang tidak masuk, tidak masuk akal. Tapi kita masuk pada tanya jawab. Adakah dalil yang menyatakan bahwa orang Islam Muslim yang mencintai Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran akan mendapatkan keutamaan mengajak ibu bapak, istri dan anak-anaknya ke surga yang paling tinggi mohon pencerahannya. Tentunya menghafal Quran 30 juz itu suatu yang mulia dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut tapi tidak wajib. Tidak wajib. Oleh katanya para sahabat juga mereka hafalannya bertingkat-tingkat. Tidak semuanya hafal Quran, tidak semuanya qariul Quran. Sehingga dalam suatu hadis seperti hadis Amr bin Salamah waktu Nabi suruh jadi imam dia paling masih kecil dan dia jadi imam karena dia hafalan yang paling banyak sahabat yang lain tidak banyak sehingga waktu itu sarungnya pendek waktu dia ruku kelihatan siang terlihat ya sehingga ibu-ibu protes ya kata mereka kepada para jamaah bapak, bapak tolong bilang tukang baca Quran kalian jangan sampai kelihatan anunya ya, ya. ini menunjukkan Ternyata ada sebagian sahabat yang masih kecil hafalan lebih banyak daripada yang apa? yang dewasa ya. Kemudian juga seperti dalam waktu perang Uhud, Nabi menggali lubang, kemudian satu liang lahat, dua orang, tiga orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyuhuma aktsaru aktsaru hifdzan li kitabillah. Siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Saat kali di, si fulan dimuhu fil lahat, kata Nabi masukkan dia pertama kali dalam liang lahat. Berarti tidak semua sahabat hafal Qur'an. Dikarenanya menghafal Quran 30 juz tidak tidak wajib. Yang bisa hafal alhamdulillah, tidak hafal juga tidak tidak wajib bagi seorang. Yang penting seorang berusaha menghafal Al-Qur'an, berusaha menghafal semampunya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Apakah kalau dia tidak hafal Quran dia bisa membawa orang tuanya ke surga yang tinggi? Mungkin, mungkin karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tur, amanu biimanin alhaqqana bihim Dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tidak mensyaratkan hafal Quran enggak hafal Quran. Allah hanya mengatakan dan orang-orang yang ber, beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman al maka anak-anak mereka akan diangkat sejajar dengan mereka di surga. Kata para ulama maksudnya apa? Dengan keberkahan orang tua kalau ada anak mereka beriman meskipun keimanan mereka tidak setara dengan orang tua bisa diangkat derajatnya bersama dengan orang tua dalam satu apa e, derajat surga dalam satu derajat surga kata Allah "wa alat nahum min amalihi min syayi. Untuk mengangkat anak-anak kepada derajat orang tua tidak perlu mengurangi derajat orang tua. Kalau kita pakai logika harusnya misalnya orang tua derajat 10, anak derajat 2. Untuk pindah ke derajat 5, orang tua turun, pahalanya kasihkan anak-anak supaya anak-anak juga naik sehingga ketemu derajat nomor 6 misalnya. Tapi kenyataannya tidak demikian kata Allah "wa alat min amalihim min syayi. kami tidak mengurangi derajat orang tua sama sekali anak yang di derajat dua dinaikkan ke derajat sepuluh bersama orang orang tua. Nah kata para ahli tafsir bahwasanya makna zuriyah bisa jadi keturunan bisa jadi orang tua. Jadi zuriyah itu bisa artinya anak-anak bisa jadi orang tua. Seperti firman Allah surat Yasin ya. Uh, uh, wa ayat uh, apa namanya wa ayatul lahum anna hamalna, hum, amma hamalna di antara tanda-tanda kebesaran Kami, Kami mengangkut zuriah, tahu maksudnya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Nuh Alaihissalam, di atas apa namanya kapal. Ya, berarti zuriah bisa artinya juga apa? Orang tua berarti bisa jadi anak-anak di tingkat sepuluh, orang tua di tingkat dua dengan karunia Allah. pemuliaan terhadap anak-anak ini akhirnya orang tua terangkat ke level sepuluh juga. Paham? Jadi antum, ya maksud saya, aset paling besar lah anak-anak. Antum harus serius mendidik anak-anak antum. -anak. Semaksimal mungkin anak-anak berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Harus lebih baik daripada kita. Kita sudah terlanjur kodarullah ya. <laughs> kita ya kita dulu zaman tidak seperti zaman sekarang. Dulu nggak ada pengajian dan sekarang alhamdulillah sarana untuk belajar banyak pondok juga banyak. Tinggal kita motivasi dengan cara yang bijak dalam mendidik anak-anak. Jangan juga maksa mereka berlebihan sehingga di luar daripada kemampuan mereka. Tapi intinya untuk mengangkat orang tua pada derajat yang tinggi tidak harus hafal Quran. Keimanan bisa diperoleh dengan banyak cara. Seorang bisa menjadi beriman dengan banyak solat malam. Seorang bisa beriman dengan akhlak yang mulia. Seorang bisa beriman dengan banyak bersedekah. Seorang bisa beriman dengan hafal Quran. Seorang bisa beriman dengan berdakwah. Seorang bisa beriman dengan berbakti kepada orang tua banyak. Ustaz, apakah masih ada asyairah sejati di Indonesia yang berkembang? Karena sebut, sepertinya kebanyakan hanya ikut-ikutan. Walau alam saya nggak tahu ya. Tapi memang akidah asyairah itu ruwet dan rumit ya. ya ruwet dan rumit ya. Eh, apakah ustaz-ustaznya paham? Walau alam bisawab. Terus apakah diajarkan kepada murid-muridnya dengan gamblang? Walau alam bisawab. Kita juga nggak tahu ya. Tapi kita, ahlu sunnah, kita harus menjaga akidah salaf. Kita harus tahu akidah yang benar kita harus membantah syubhat-syubhat ya. Semampu, 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 kita yang ikut ada ikut alhamdulillah enggak ada enggak ada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan akidah salaf harus dijaga. Ya, mau dijaga oleh kita atau yang lainnya Allah akan kirimkan para penjaga-penjaga yang akan menjaga akidah akidah salaf. Ustadz saya pernah dengar apa benar salafnya mereka Jahm bin Sofwan? Iya. <laughs> bin Sofwan adalah orang sesat ya orang sesat ya benar bahwasanya yang uh, menolak sifat-sifat Allah itu Jaham bin Sofwan yang mengikuti Jaham bin Sofwan berarti salafnya Jaham bin Sofwan bukan sahabat dan para tabi'in tapi demikian saja insya Allah kita lanjutkan pada Jumat depan Bismillahirrahmanirrahim, tolong sebelum hari Jumat datang nonton lagi ya seri 8 dan seri 9 mudah-mudahan segera di upload agar kita fresh kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika